Mantan Kuasa Hukum Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 Syahrul Yasin Limpo, SYL, Febri Diansyah menyebut menerima honor sebesar 3,9 miliar rupiah selama menjadi kuasa hukum tiga tersangka dugaan kasus korupsi Kementerian Pertanian, yakni SYL, Kasdi Subagiono, dan Muhammad Hatta. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 3 Juni. Febri Diansyah mengatakan honor tersebut dibayarkan untuk 8 anggota timnya. Dengan rincian sebanyak 800 juta rupiah merupakan honor untuk mendampingi SYL selama proses penyelidikan oleh KPK dan 3,1 miliar rupiah sisanya untuk pendampingan selama proses penyidikan. Sebelum menerima honor, Febri menyatakan telah meminta pada SYL dan dua terdakwa lainnya agar uang honor untuknya berasal dari dana pribadi dan bukan anggaran Kementan. Tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum. Menurut Febri, honor tersebut merupakan haknya sebagai advokat sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Isu-isu ini tidak disebut.